Tuan-tuan, artis masuk Islam ramai tuan-tuan. Alhamdulillah lah, alhamdulillah. Eh, siapa sangka? Abi Abadi bro, Abi Abadi. Gerak, 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 gerak. Kan? Aku tengok juga susu. Dululah siapa menyampah. Ha? Siapa sangka? Kan? Inspektor, apa benda nama dah? Kan? Inspektor apa? Tengok. Kau tak kata tengok. Ya, malulah aku. Kau orang ni warak sungguh lah. Siapa sangka? Kan? Dia berani. Berani saya duduk ceramah atas pentas Parti Islam. Kan? Tengok. Alhamdulillah. Cuma kita doakan mereka dan kita harap supaya Allah beri kekuatan kepada mereka. Itu je lah. Pasal bila wang dah masuk perjuangan Islam, tuan-tuan, memang ujiannya hebat. Memang hebat ujian. Macam Dato' Fauzi lah. Siapa sangka kan? Allahu Akbar. Kembang semangkuk saja tujuh ni, kau tahu tak? Surah Taqwa ni riak dah, tahap riak dah sekarang ni. Oi Datuk Fauzi, masya-Allah. Aku dengar lama dah cerita ni, aku senyap buat dia. Ada pihak-pihak tertentu kamu kat aku lah. Kan? Tapi tengok bila dia ijtihad di bahasa bersama dengan pejuang Islam, mulalah orang kata lupa daratan, tak kenang budi. Kalau aku kata pelotak kau kamu gitu, dengan duit kau apa tu, duit rakyat tahu tak? Ini masalah dah lama sangat mentaliti tu. Macamlah kau jadi UMNO punya. Geramlah aku ni. Kan, teruknya. Payah tuan-tuan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Waliyazubillah. Jadi bila orang dah mula kepada Islam, sepatutnya kita seronoklah. Cuba fikirlah, cuba fikir kan. Fikir. Tengok. Apa nama Hairi Osman. Pelakon juga. Dekat dia punya FB kan. Dia kata apa ke siapa? Ke Tok Pa. Kan? Apa? Setapa kan dekat Kelantan tu. Dia kata bukan pasal dia nak masuk ke parti tu, tak. Tapi dia kata parti tu je yang daripada dulu sampai sekarang yang komitmen nak perjuangkan hukum Allah. Salah ke? Tengok, kita pun tak sangka Syekh. Kerja Allah ni, subhanallah. Ya. Sebab tu betul lah tuan-tuan. Kita tengok artis rosak ni. Anda ingat siapa cakap kat anda ya? Alah, ada seorang artis tau, penyanyi kumpulan apa barang tu, lagu Misali apa? Sang suria membuatku resah. Ha, dia tu lah. Dia kata, ustaz, memang artis ni segi zahir memang hancur lah, dia kata. Tapi dalam hati ada taman, dia kata kan. Zahir memang hancur, tapi dia balik dia fikir sebenarnya, ustaz. Dia buat nyanyi kulu kile bagi orang gila tu semata-mata nak cek rezeki je, dia kata. Tapi balik mana dia fikir betul ke tidak aku buat ni. Jadi sebenarnya macam tu. Cuma memang, tapi salah tetap salah ya. Artis berlakon buka aurat, haram tetap haram. Kita kata tak betul ni, berdosa ni, kau galak kat masyarakat, kau berdosa. Itu memang betul. Tapi kalau kita nak hukum dia, kau ni sesat buat selama-lamanya, na'udzubillah min zalik. Itu bukan kerja kita. Selagi mana orang tu tak mati, itu dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pintu taubat terbuka bila-bila. Dan Allah berhak memilih sesiapa yang dia kehendaki. Dan Allah berhak menyesatkan siapa dia kehendaki. Waliyazubillah. Allahumma ajirna minan nar. Sebab tu kita kena ingat, akhlak kena jaga. Walau macam mana kuat kita berjuang, ingat hadis Nabi tu. Kan Nabi kata yang kita dihimpunkan dalam perut mak kita tu kan, daripada nutfah, summa alaqah, summa mudghah, 40 hari, bila dah siap 120 hari, fayu'maru bi arba'i kalimatin, maka Allah suruh malaikat